perempuan. Siapa yang perempuan? Bang, awas jangan alangin, jangan alangin. Bang, jangan di tengah, bang. Bang, jangan di tengah. Hei. Ibu tahu lu ada ditanya apa? Kami dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 3 orang tersangka, ya. Masing-masing tersangka AS, kemudian WF, dan kemudian tersangka LS, ya. Jadi 2 orang pertama yang sebutkan itu dari pihak swasta, dan 1 adalah PPK dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam pengadaan masker KM95. Jadi hasil temuan penyidik, ya, setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam dan komprehensif, ya, dengan mendengar keterangan saksi dan alat bukti lain, ya, tim penyidik menyimpulkan adanya dugaan kerugian keuangan negara, ya, sebesar 1,680 miliar, ya, dari nilai proyek atau nilai kegiatan sebanyak 3,3 miliar. Ya. Jadi, Yo. Santai ya. Ya. Santai ya. Ade. Yo. Pak.